Bikin ngeronjatkan rancang gawe aparatur sipil negara atau ASN, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngararapkan aplikasi tunjangan renumerasi kinerja atau TRK. Gubernur miharep eta aplikasi anu mimiti dilarapkan awal bulan Januari teh bisa ngeronjatkan rancang gawe ASN. Bikin ngaronjatkan produktivitas aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Jabar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngelarapkan aplikasi tunjangan renumerasi kinerja atau TRK. Eta Gubernur anu loma disebut Emil Teh nembraken, TRK geus mimiti dipaju saprak tanggal 1 Januari. Ngaliwatan eta aplikasi teh saban ASN anu kaleket moal nampa tunjangan. Dina eta aplikasi teh Emil oge netepkeun indikator kinerja ASN 6.000 menit per bulana. Orang yang malas tidak akan dapat tunjangan. Orang yang rajin tunjangannya besar. Kira-kira gitu aja. Kalau dulu TPP-nya provinsi itu dikunci. Mau rajin mau tidak, di luar gaji ada tunjangan. Nah sekarang gak lagi. Ini akan mengikis orang-orang malas dan akan memotivasi orang-orang. Dilarap kenana eta aplikasi teh diharap bisa ngeronjatkan prestasi Jabar dina nyerengsum laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPPD. Satutas nyorang gempungan jeung para kepala daerah kabupaten kota katut kepala dinas di Gedung Sate Bandung Poe sanase isuk-isuk, Emil nembrakeun secara ilmiah Jabar aya dina prestasi administrasi HD. Taun samemehna 3 kabupaten kota di Jabar nyangking ranking pangluhurna jeung 7 kabupaten kota sejena sa Indonesia, nyaeta Kuningan, Cimahi, Katut, Banjar. Eta teh nempatkeun Jabar dina ranking kadua tina sakumna provinsi di Indonesia dina nyarungsum LPPD. Aya 700 indikator dina eta pangajenan teh diantarana pangladen pikeun ibu hamil jeung bersalin anu masih kurang HD di Kabupaten Bogor jeung Kabupaten Ciamis. Emil ngembohan eta laporan LPPD teh kudu dipasrahkeun ka pamarentah provinsi leuhirna tanggal 17 Januari sameme dipasrahkeun ka Kemendagri paling leuhir 31 Maret 2020. Budi Hartati, Bandung TV.